Pria yang berkumis dan berjenggot seperti saya biasanya bercukur setiap hari. Bercukur memang relatif mudah. Tapi, tahukah Anda, jika Anda tidak melakukan bercukur dengan cara yang tepat, maka Anda akan mendapatkan kulit wajah yang memerah, iritasi, dan bahkan bisa berdarah. Oleh karena itu, kali ini saya akan tunjukkan cara sehat untuk melakukan bercukur yang efektif dan tentunya aman, sehingga Anda akan mendapatkan kulit wajah yang bersih dan tentunya sehat. Ada 3 tahapan yang mesti Anda lalui untuk mendapatkan hasil cukuran yang baik. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tentunya kita sebaiknya bercukur setelah mandi atau mencuci muka dengan scrub. Gunakan air hangat, tujuannya adalah untuk membuka pori dan untuk membuat rambut di wajah kita menjadi lebih lembut. Setelah itu, dikeringkan dengan handuk wajah, cukup ditepuk-tepuk. Yang kedua, tahap bercukur, kita oleskan krim shaver atau krim untuk bercukur. Kemudian, gunakan pisau cukur yang tajam. Kemudian, lakukan gerakan mencukur searah tumbuhnya rambut. Kemudian, bila Anda ingin mencukur bagian yang sama, maka oleskan kembali krim cukur Anda. Ingat, jangan pernah mencukur dalam kondisi kulit Anda yang kering, karena hal ini bisa memicu iritasi, kemerahan, bahkan perdarahan. Setelah itu, bersihkan wajah Anda kembali. Anda bisa gunakan air dingin, tujuannya untuk menutup pori-pori pada kulit wajah Anda. Kemudian, keringkan dengan handuk wajah, dan cukup ditepuk-tepuk. Hindari untuk menggesek handuk wajah dengan kulit yang baru dicukur, karena hal ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit Anda. Dan yang ketiga, setelah bercukur, gunakan larutan setelah bercukur atau aftershave. Hindari yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena alkohol bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Tujuan penggunaan aftershave ini adalah untuk melembabkan kulit dan mempercepat proses pemulihan. Cara sehat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Maka dari itu, mulailah dari sekarang.